Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bibiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidha wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua RW, yang kami hormati Ketua RT, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid An-Nur Syuhada, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada Ale Malabina Tumotuata Haji Nasir sebagai inisiator untuk membangun masjid dan menyumbangkan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk kita nikmati, dan sampai hari ini kita masih tetap memanfaatkan. Mudah-mudahan kita doakan beliau hartanya diberkahi oleh Allah, umurnya dipanjangkan dan selamat dunia dan akhirat. Amin insyaallah. Hampir saya lupa, ibu-ibu, kita sama-sama muliakan ibu-ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maulid ini sebenarnya identik dengan salawat. Jadi liseukna maulie salawat. Mengapa salawat? Karena maulid berkaitan erat dengan kelahiran seorang manusia besar, yang tidak ada lagi manusia yang di atasnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya bahwa kulino terkenal, di langit terkenal, dan terkenalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena Nabi memasang spanduk, bukan karena Nabi kampanye, dan seterusnya. Tetapi puang Allah Ta'ala jamingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa dikenang. Maka dari puang Allah Ta'ala rilalanna surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah wa rafa'na laka dhikra. Dan sesungguhnya kami telah meninggikan atau mengangkat dhikra. Dikrok itu adalah rampe-rampe madecimu. Dia negara tau kulinoi,
asosui rampe de cina dega gator rampe jana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara tidak sadar kita selalu menyebut namanya, apakah di luar salat apalagi di dalam salat. Saat azan dikumandangkan namanya sallallahu alaihi wasallam disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas sempajaki de nasa sempajangi ku de nasalawa. Angka sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat kalau ada khatib menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dena sakatubai kudega ka salawat. Jadi hajak mo nyap pengiwangi ro katuban menteri agama maka dena sah. Apalagi kun alupai. Karena Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan salawat sebagai rukun khutbah Jumat. Cuma keliru kalau ada di Indonesia yang dengan sengaja tidak bersalawat, apalagi di masjid yang selama ini menggunakan madhab Syafi'i, ketika khutbah itu masuk rukun salat, rukun khutbah, salawat, lalu sengaja tidak salawat. Maka anak tuan Rita tanya pun engka, bahkan kalau ada yang lupa salawat biasa diulang sepanjang Jumat. Makin diulang sepanjang lor kita emang. Karena menurut Imam Syafi'i dia nasa sepanjang Jumat. Nasabah khutbah itu adalah bagian dari salat Jumat. Salawat kalau ketinggalan khutbahnya tidak sah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita hadir bersama-sama untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kumaku tanah ka Bapak Ibu, anak-anakku, betul-betul cinta maki sama Rasul. Ibu jitongin ini suruhna pengalah ta'ala. Tentu jawabannya iya. Tapi kalau dilanjutkan pertanyaannya, bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, nulemnya kena jenate. Atau apakah yang kita lakukan itu sudah betul bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada badannya ya ini memauluki. Apakah dengan hadirnya batang pisang litodoi engke telona sudah menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu ulama kita membagi ada dua kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Pertama, kecintaan yang disebut al-hubbul atifi namanya. Hubbul atifi itu adalah cinta yang dilandasi perasaan, emosi. Perasaan. Yaku angka pihak-pihak luar yang menjelek-jelekkan, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega tomacai. Bahkan yang memiliki cinta al-TV itu yang lebih dulu marah. Tapi yo kita nai maka dia masem pajama ko. Maka dia taci cema si minggu masem pajang ustaz. Emi ku jumai. Tapi dia lebih pertama marah kalau dihina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta al-tifih.
Itu ada sejarah namanya Salman Rushdie pernah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. The Satanic Verses namanya, ayat-ayat setan. Beliau menghina Nabi bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu sebenarnya bukan dari Allah tetapi polim kusitangih, bisikan-bisikan setan. Dan sampai hari ini menurut fatwa Ayatullah Khomeini itu memfatwakan untuk menghukum mati Salman Rushdie. Itu peristiwanya tanggal 26 November 1988, terlupluni sedi tahun. Sampai hari ini belum ditemukan Salman Rushdie. Kenapa? Karena beliau atau Nabi ini direndahkan oleh Salman Rushdie. Dan waktu itu semua umat Islam marah. Tetapi yang marah ini ya belum tentu tadi nolek apa angka tak dua ekonomisi tahun mas sempajang. Sempajangan leper mi bang, Idul Fitri si bawa Idul Adha. Tapi dialah yang paling terdepan menunjukkan kemarahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cinta OTV namanya. Nah, cinta model kedua, nah ini yang kita harapkan. Namanya cinta sudah terstruktur atau terpola. Namanya al-hubbul minhaji. Apa yang dimaksud al-hubbul minhaji? Hubbul minhaji itu adalah cinta yang betul-betul sudah terpola karena cintanya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusaha keras untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaku meloi cerita di gagap petunna. Sampai-sampai ulama kita mengatakan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dicerita, sama lebih baik kita menganalogikan orang yang menunjuk gunung dengan mengatakan we indana, we kanjakna rubulue. Kanjakna bulue daripada mau merangkul gunung. Kalau ada orang yang mau cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek apapun maka tidak akan pernah habis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab pada cerita pada mumpui kanjakna di cinna. Biasa ada orang yang diteliti semakin muncul buruknya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin diteliti, semakin dikaji akan semakin lahir dan muncul ketahuan akhlak-akhlak mulianya. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad berada di atas puncak akhlak yang agung. Nah, menurut patap sirena atau panditata maka dia rupanya Allah Ta'ala dia ungkap Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ayat terkait dengan ini dengan ala. Wa innaka la'ala. Ulama mengilustrasikan pemahaman ayat ini wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yeru Nabi sallallahu alaihi wasallam makasih ngampe keduna. Yang kedua dia berada di puncak akhlak yang baik. Yeru Nabi ta ya yakoi loi pak bicarogi yaro nabita angke ku coppona ampe madecingi. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di puncak akhlak yang mulia. Ibarat ini akhlak yang mulia nabita angka ku ma coppo. Nah, kenapa Allah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim? Oleh karena dia harus menjadi uswatun hasanah. Kita coba garis Bapak Ibu. Kalau ada orang yang kita mau jadikan teladan,
Kita mau jadikan contoh, kalau dia berada di atas, semua orang gampang melihat. Semua orang gampang memotret. Masoti ma video. Nah, sebab magi, oh, pitai. Pitai. Ini subuh. Jadi, magampala dia runtuh. Nah, sebab, angke ku copok na ampe majecingnya. Karena itu semua manusia nanti tidak ada yang tidak bisa meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, dimanapun bekerja, apapun profesinya, tingkat intelektualnya bagaimana, semua bisa meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kemanusiaannya. Nah, sebab dia gak ketemu lepak pada suruh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pamula malaikat, nabi, rasul, apalagi ini. Ya Rona Bita, tadi sudah disebut, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Nabi Tafura ini letuk ke mustawa. Ya Rona mustawa alam yang tidak ada lagi. Dia naga, ya ku bahasa ugina, dia nulip pasilengi maka dah agak. Waktu itu mami raja Nabi Tafura. Ya Jibril angkat tangan dia oleh mendrek kurang. Jibril tidak bisa naik ke situ. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke situ. Nah, ini rasul. Makanya yang diminta kepada kita adalah ittiba. Apa yang dimaksud ittiba? Mengikuti. Ibapada gede. Sangat mustahil kita menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi loki liwangi. Makanya ittiba itu dalam bahasa Arab as-sayru ala khalfihi. Okumi bawa mondrinna Nabi sallallahu alaihi wasallam macio. Nema kukwe mega tolol liwangi Nabi ta. Mahal liwang. Padahal ittiba. Ittiba. Ya, luar biasa Nabi. Bahkan ada buku seorang profesor dan ilmuwan Mesir namanya Abbas Al-Aqqad. Abbas Al-Aqqad mengatakan di dunia ini sampai kiamat hanya ada 4 tipe manusia. Yang pertama tipe manusia pemikir. Yang kedua pekerja. Yang ketiga ahli ibadah. Dan yang keempat seniman. Lalu kemudian Abbas Al-Aqqad mengatakan, tidak ada manusia yang mampu menggabungkan 4 tipe manusia secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah pemikir sempurna sekaligus pekerja sempurna, sekaligus ahli ibadah yang sempurna, dan sekaligus seniman yang sempurna. Ya, seniman, tanya bawa musik. Seniman itu dia bisa membuat pernyataan-pernyataan, kata-kata yang sampai hari ini kita bisa lihat Nabi. Bahkan Nabi seringkali mengungkap suatu pernyataan atau hadis sangat simpel tetapi maknanya sangat luas. Iku bahasa hati ini makada singkat dan padat. Singkat dan padat. Saya mau contohkan Bapak Ibu satu. Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, ajarkan kepada saya di dalam Islam tidak ada lagi, tidak pernah lagi kutanyakan kepada engkau wahai Rasul. Pak Guru kak, ayyul islami afdal. Bagaimana caranya supaya saya bisa berislam dengan benar, dengan baik. Nabi hanya mengatakan, kul amantu billahi thumma istaqim. Wada ni bawa makada, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomalah. Jadi dua mi bawa pernyataannya, iman istiqomah. Maripe, tetapi mawatai pego. Nah, dalam agama persoalan istiqomalah yang membuat orang bisa gagal dalam beragama. Istiqomah. Saya kasih contoh, Bu. Saya sering mencontohkan ini.
Kero Bilal taselengi wattunna ipowa kuna bitta makada ya Bilal hadithni bi amalin arja amiltahu fil Islam. Cerita anget kak wahai Bilal amala agamu pego sampai-sampai sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Wing kalinga sepak-sepak sandalakmu pala kejemu maksudna angke ku suruga. Nabi yang mimpi. Nah itu kalau Nabi mimpi ar-ru'ya shadiqah namanya betul. Taselengi Bilal maka dewa itu gagah dia malakku wahai Rasul. Dia gagah. Maka dia engka tidak mungkin dia gagah. Apa maka dia Bilal nolle kapang e surono pun Allah Taala nolle kapang. Maka dia agi ero. Maka dia Bilal ya ro iya ya ku mak jenek ka de na engka ya ku batal wudukku jo ke sikak mak jenek. Tapi setiap saya habis wudu saya salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat wudu. 50 tahun na pego Bilal ero. Letu mati. Mati. Ini contoh istiqomah. Nah inilah yang membuat Nabi mimpi ketemu Bilal di surga. Bilal di surga. Satu lagi contoh. Contohnya, ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaro sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, masih lagi waktunya tamu ke masjid ini. Sebab yaro waktunya dia pernah takap ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi menyampaikan ke sahabat, sayati alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Melo takap ke angka tau pole, yaro matuk pemuda rajulun min ahlil jannah. Dia penghuni atau ahli surga. Waktunya tamu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid, heran karena Nabi mengatakan, oh ya naro. Itu sahabat yang menyaksikan, maka dia, wah, dia itu juga gagah, tanjak-tanjak surugana ke sini. Dia gagah. Sampai-sampai karena penasarannya, sahabat sepakat menunjuk Abdullah bin Amr bin Aus. Coba selidiki, ya kan ngare, roh amalakna kubolana, roh abani kutalumpeni. Lalu kemudian, Abdullah bin Amr bin Aus diutus oleh sahabat-sahabat lainnya untuk nginap di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Telumpeni ma benni malam pertama denis sengi Sa'ad bin Abi Waqqas maka demelo mas selidi ne ana setoma kada melo tomi lo kuma bertamu. Malam pertama maka de Abdullah bin Amr bin Aus kira-kira sempat nyampeni kapan ulah dia nambatin roni. Loka toli-tolingi buka marana, ih matinroi. Yolupi matinro Sa'ad bin Abi Waqqas, nalena. Malam kedua dan seterusnya, malam ketiga, sampai-sampai kesimpulannya kade amala kenapa gue kesih ya, nejamit tam suruga. Lalu kemudian terus teranglah Abdullah bin Amr bin Aus. Maka dia itu lo joko matamu bawang. Engka misiku. Agar misita. Maka dia suruh na pengala ta'ala. Ini ahli surga. Tasele kasih Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia pada nak Bilal itu tasele. Lalu kemudian maka dia ngerengerangi lo. Pasti engka. Pasti engka malakmu. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ingat-ingat amalannya, maka dia nolik apa ye? Nolik apa ye? Maka dia, itu hadisnya panjang itu. Ya, saya potong saja hadisnya. Terakhir pernyataannya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, La ahmilu li ahadim minal muslimina ghillan wala su'an. Saya itu kebiasaanku, dan itu menjadi amalan rutin, tidak pernah ada di dalam hatiku kusimpan penyakit-penyakit hati, terutama sakit hati kepada orang. Yang kedua, tidak pernah ada di hatiku untuk menjelekkan orang.
Emang peja aku tahu weh. Lalu kemudian dia tambahkan, setiap kali saya mau tidur di malam hari, wello dong manengi mukmin mukminat muslim muslimat supaya ya dan pengemanengi dosa nang kepung Allah Taala sebelum mati roh. Wenni-wenni makro. Wenni-wenni. Maka deh sahabat Abdullah bin Abi Waqqas, Abi Amr bin Aus, ai ana tu patam ku suruh kana sebab ye ku idi ai. Nule ka pasti minggu mi pego i pape soni. Dene istiqomah. Dene istiqomah. Nah. Saya satu lagi contoh di Parepare. Banyak contoh di Parepare. Ada orang di Masjid Ar-Rafiq. Kusumpah Bapak Ibu. Sepuluh tahun. 2003 saya dengar itu kalau diumumkan setiap kali di masjid bulan Ramadan, wenni-wenni ruh. Atau Jumat mas sumbang. Kita puasana. Ya riolo tahun 2003 sisa bumer rupiah. Jadi namanya Abdurrahman Katu 1000 rupiah. Abdurrahman Katu 1000 rupiah. Wenni-wenni ruh kurang malangi tata 10 wennina atau 20 sero wennina. Ya mak koi bue tahun Ramadan tahun lalu itu sudah 5000 rupiah. 5000 rupiah mendrek ni. Nah, tahun lalu saya penasaran. Napi lo waktu tanah kada nigir ro sebab meteta ni. Ya ku itu tanjak ada Bapak Ibu, aduh, dia agak tanjak-tanjak lisat surugan. Bahkan menurut informasi panitia, manuanu nang satu pak kasi madari ku mak bicara ki dia nyambung. Dia nyambung. Tapi sudah menjadi amalan rutinnya secara istiqomah, masumba materu masumba, bukan banyaknya. Ya. Ini namanya contoh amal istiqomah. Nah. Mega, ya kalau cerita ku pare-pare mega bu mulai dia contoh. Nah, pertanyaannya begini saya, kira-kira ya ku angkan apa le amalak tak? Waktu itu yang dalkan matu. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, najallo toki maka dai iko lisak surga ko. Ya ko pole angkana tapat taruni. Ya ko de pagaga tapamuleni wenni. Tetapi syaratnya harus istiqomah dan amalan-amalannya bukan amalan wajib. Bukan amalan wajib. Nah sebab ya ku wajib Bapak Ibu cicem ni ada. Wajib memang. Bahkan ada ulama yang mengatakan amalan-amalan yang mubah saja. Sunat atau mubah. Mubah. Ya. Kira-kira agan amalan ta. Dia kena apa tu? Kira-kira mapamula ipegokna dia kena apa tu? Dia kena apa tu? Namu cek dek mo. Maka deh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Namu cedek mu ku manenungamui naseng to pantitata. Luar biasa. Alina tomototta bangun masiji. Jadi nak apa dia amalan? Dan saya yakin pasti ada amalan-amalan lainnya yang istiqomah. Nah, ini persoalannya. Mengapa istiqomah perlu? Ya, oleh karena ini tadi sesuai dengan tema supaya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meningkat. Aja nih, kumi bawa lilai ipoma kedai iya upoji fi Rasulullah Punggalah Tana. Tetapi perbuatan tidak menunjukkan secara signifikan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tapi Nabi tidak, bahkan wadi kamu mulai jauhi ibadahana Nabi ta. Itu menurut sejarah, ya ku masam penjampeni suruhna pengala taala madari boro ajina na taro sempenjampeni. Tatallu juz na baca, sidiraka. Jadi namun terlalu ayah mau tato.
Dan terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ini ada cerita kisah tentang salawat ini, karena ini kita momentumnya kan maulid. Maulid. Ya ada topan ritata atau tomatot teriolo Bapak Ibu, tanda foto itu nalanya ya Pak. Simbol ini sungguh sangat dalam maknanya. Dalam maknanya. Tentu pada semana ini, mungkin anak-anak kita ini yang perlu dikasih tahu. Maka agak sih rumahnya kekau batal loka ke petamu ke musiji. Dia maka agak berkembang sesuai dengan perkembangan, tetapi makin loka. Pisang itu Bapak Ibu tidak akan mati kalau tidak pernah berbuah. Namui tebam menri itu memang. Ya lirik wanwe sapa wanruang supaya dia bisa tumbuh. Itu artinya apa? Kalau mau seperti pisang, maka jangan meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan jejak-jejak manfaat. Oti atau pisang loka. Dia itu nak, dia nak dia gagal pisang dan nak mati pasti pun rumah buah. Ya, engkau si ajul itu dok aku. Maka dia tu matu macaca jarum. Ya rafa pujitta ku Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan manfaat. Kemudian karena keimanan yang ya macaca jarum ya todok ku batap pisangnya. Nah pilih saya ki telo. Ya ro telo maka dia malebu telo. Bulat tekad kita untuk cinta kepada Rasul. Bulat. Membulatkan tekad. Padahal nak istiqomah. Istiqomah. Bahasa Torilo dia nak bicara, tetapi terlalu banyak simbol-simbol saja dan itu sangat dalam maknanya. Engkau mau Torilo tapi ku pare-pare apakah ke 10 nama suma cerama nanti saya di masjid runtuh ya Ronwe soko iku ya lalu nak do minyak agak sana daun pisang lesu dia makura-kura ni minta lesu padahal dalam sekali maknanya itu lesu. Siaga sudutna. Lima rukun Islam. Rukun Islam. Disampaikan ke anak-anak kita itu luar biasa itu. Enak. Ke. Pas temetik sana ya naik. Maka dia pakai singi bisa lemuh. Apa mula syahadat. Dan seterusnya sampai haji. Dia tu nak ibu bawang. Ini ibu bawang. Itulah sebabnya orang-orang dulu ya kupure narafi mak kue. Aja tak hera bu. Ya kup kata matoma lagi aku angin sebab ero riolo. Ya ibu mak kue dan sembarang mibui bu. Salawat mibui. Jadi mereka barakat. Barakat na. Ina naik nalgai tapi kulat tu boleh dinandri. Makanya sebab macio tomi minta indok nama lagi. Ini yang perlu disampaikan ke anak-anak kita bu. Pada matu itu cuma nonton ikut televisi ya boleh. Aja nih Allah pesa bawa anak-anak yang menonton. Ya anakku ya waktu nak pelor lada sangat penakut. Sekali lupa nonton sisi itu apa namanya yang film-film yang apalagi kau menjumai pele-pele hantu atau apa. Tapi didampingi. Dampingi. Tujuan saya supaya anak saya itu mengerti bahwa ada alam di luar alam nyata manusia. Alam gaib. Ya aja nih vektorin anak. Awas kok. Hari oleh awe ngerang. Madari ke vektorin ke tu polisi. Polisi setan agak. Tapi dia agak penjelasan. Wadimai ya anak kayak, nah mereka tuh. Amu ku masih jenak, mengkata tu setan. Mungkin nasabah ajak lalu, ya ku mas sempah aja ko, mak bicara ko si bawah si lomu, setan. Apalagi nanae ku si depe yang kotana, wah, dia marukka. Nah, kita sampaikan Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Termasuk tadi ini simbol-simbol ini yang syiar sebetulnya, yang dalam maknanya itu perlu disampaikan ke orang. Cuma nanti syaratnya, ini dalam hukum Islam,
kaedah maka ada al-adatu muhakkamah malam takhtalifi syariah. Adat itu bisa terangkat menjadi hukum, Bu. Tetapi syaratnya malam takhtalifi syariah. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kira-kira kumaku tanah, Kak, bertentangan dengan agama ini masuk ke masjid. Angkat telo, angka loka, angka aga. Soko. Diga aga kalau pasalai. Tapi angkat telo ma pasalam aku kuat. Maka ada bid'ah. Bid'ah. Memang bid'ah. Nabi tidak pernah ada. Nah itu bahayanya, Bu. Kalau hanya pemahaman tekstual tentang agama, bahaya. Saya kasih contoh saja satu. Angka yakna korangnya perintah haji. Maka ada bahwa Allah Ta'ala wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq. Ya roh haji, maka ada ayakna korangnya umumkan mih kepada orang-orang supaya dia pergi haji dengan cara berjalan kaki dan naik unta. Ngakumir bahaya. Jadi kumaku tanah, Kak, kira-kira Indonesia nolai kemalala lo ke Mekah. Dia nolai. Apalagi lo ti unta, dia gak ada unta. Ya unta. Apakah kesimpulannya bahwa orang Indonesia tidak wajib haji? Nah sebab perintahnya kami malala misi bahwa berkendaraan unta. Kan tidak. Intinya ayat ini, apa saja yang bisa membuat kita sampai ke sana. Tapi magdina pupung kalau tala maka ada ke kapal lalu tu, ke kapal awai. Padahal ilmunya Allah luar biasa, nah semana. Magdina pupung kapal lalu tu. Maka dia jalan kaki, ne onta, kapal awai, kapal lalu tu, kapal akwangi. Magdina pupung kalau tala. Magdina pupung. Terlalu luas nanti Al-Quran mewatangin apalah nanai. Mengelade. Dan itu kalau mau dikumpul Al-Quran seperti itu, lalu mana ki petami kok korangnya? Wah, di nala lino lalu lis. Ni kena mulai maafalah kurangnya. Tapi, nah, substansinya, substansi. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, saya ingin tutup ya berkas salawat, berkas salawat. Tapi mereka salawat apa Bapak Ibu? Mau salawat yang ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Atau loki makada sallallahu ala Muhammad. Loki tambah sayyidina, boleh. Bahkan ada salawat-salawat. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan, ada kurang lebih 12.000 macam salawat. 12.000 macam salawat. Ya kuma biasa-biasa kita lebih 40, kurang lebih 40. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Tafrijiyah, ada salawat, mega salawat. Silakan dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu dibatasi sampai 70, 100, sesuai dengan batas kemampuan kita. Kira-kira Bu, ya kuma lupu-lupu farilota, ya kan tidak cukup hanya 3 kali salawat. Masa melo malupo dalekna tetapi salawatnya cedek di bawah. Bahkan ada salawat bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pacarnya dia pernah kena siruntu Nabi ta. Dalam mimpi Bu bisa diamalkan ini. Saya kasih tahu supaya mak berakai Pak di sengenge. Wedding iman caji laleng, saya juga bisa mimpi ketemu dengan Rasul. Cara ana, mas sempaja ki duan rakang. Rakaat pertama, ibaca suratul Fatihah. Sesudah itu kita baca ayatul kursi 15 kali. Rakaat kedua juga begitu. Rakaat kedua baca suratul Fatihah. Kemudian baca lagi ayatul kursi 15 kali. Setelah selesai salam, kita baca salawat 1000 kali. Hei, mau ataman kasih sembuh. Dega wadi korti-korti ustaz. Iya, tak coba-coba nih, namun seratu yolo.
Iku deva na to mimpi ketemu Nabi, tambah-tambah 200. Iku deva tambah 300. Angka si sembuh. Iku boleh de nasi runtuh kulino, insya Allah si runtuh kimati ku akhirat. Sebab ya lagi dia tu deva kasih nak ke. Saya selalu sampaikan ini supaya menjadi berkah. Sebab itu yang sengi barakah. Cedek tapi masandra di Cina. Maka dia itu panritata al-barakah ziyadatul khairi alal ghair. Bertambahnya kebaikan kepada sesuatu. Ya kumak barakah fa disengenge, natamai barakah fa disengenge, namu cedek fa disengenge mak barakah makan jatuh. Ya kuwaram para cedek natamai barakah, wai mega manfaatna. Dibanding harta yang banyak yang tidak ada berkahnya. Kesehatan yang di, apa namanya tubuh kita ini kalau dimasuki berkah, namu malah salah sami na cawototo mak japa barakah barakah, nah dan seterusnya malam pelak dan nikafang. Intinya menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadinya bicara bahwa tapi butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Yang kedua catatannya, ajak mana apa namanya istilahnya bahasa ki, ajak mana furiati sampai-sampai stres ki. Maka ada melo ki pada surah pengelata di. Ala ni bawa sedih bu. Bapak ibu, tala ni bawa sedih aku ni roh. Ya, tetapi tentu syaratnya harus selesai dulu yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai maka dai ayo wenni meloka lo nak pamulai mas sempaja tahajud. Mas sempaja tahajud ini lebih sempaja subuh. Ai dia nak berakat. Dia nak berakat. Yang jelas selesai yang wajib. Bahkan nanti itu yang bisa tadi membuat kita dijamin masuk surga yang amalan-amalan yang mubah. Engkau tahu bapak ibu, dia ku joki bolana dia suruh ke lesu ku dia pura na pandre tahu. 50 tahun ni na pegau ero. Dia ku pura siki mandre lor ma permisi ki na dokor siki bepa. Agi ku kulkas ni itu na pasu. Ada orang di Pare-Pare begitu. Sudah berpuluh-puluh tahun. Joki bolana namu agama na tonang ki. Namu agama na tonang ki. Dan seterusnya. Terakhir, mudah-mudahan iruntu mana ni roh amala anda latta. Amala anda latta, ya ku deva gaga tapa mulai wani, ya ku angkana di istiqomah. Istiqomah dan seterusnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita juga seperti dua sahabat yang disebutkan tadi. Sahabat Bilal dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia suruh nafung Allah Ta'ala, tamai tulis suruga. Benengnya nabi tang kamu fi wadiki jaji najallo. Tony ini makade, wey ikut lihat suruh kata orang nasabah angka amala anda lata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.